Sahabat semuanya, dukung terus channel Giri Bagus Bagaskara dengan cara subscribe, like, dan komen juga. Dan jangan lupa nyalakan dering loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini, oke? Welcome to my channel. Selamat datang di channel Giri Bagus Bagaskara, sahabat-sahabat semuanya. Di video kali ini merupakan trip terakhir di Jelajah Taman yang berada di Jakarta Barat ya. Nah, sekarang saya berada di Taman Pulir yang berada masih di daerah Kosambi, di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah tadi saya berkunjung ke Taman Wijaya Kusuma dan Taman Jalur Hijau Kosambi, dan sekarang nih menuju ke Taman Pulir. Tidak jauh dari pintu masuk, di sini ada lapangan futsal, lapangan basket yang bisa kita temukan ya. Ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki Taman Pulir. Nah, seperti biasa di taman-taman itu ada fasilitas untuk anak-anak yang ada di depan saya ini, yang bisa anak-anak gunakan ya untuk bermain ya. Dan suasana di taman ini cukup ramai karena memang di hari ini sudah menjelang sore hari, jadi memang lebih enak di sore hari seperti ini teman-teman. Dan di suasana di taman ini itu cukup ramai sahabat ya. Kebanyakan di sini ya anak-anak sekolah ya. Mereka berkunjung habis pulang sekolah, berkunjung ke taman ini sahabat. Di sini tamannya cukup rapi walaupun tidak terlalu luas. Nah, sahabat semuanya, taman ini itu berdiri di atas lahan seluas 5.672 meter persegi. Nah, di Taman Pulir Duri Kosambi ini ya, ini memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari lapangan olahraga seperti futsal, basket, voli, dan yang lain-lain. Seperti yang teman-teman lihat tadi ya, ada fasilitas untuk anak-anak untuk bermain. Lalu taman ini juga memiliki berbagai shelter dan jogging track ya, yang cukup panjang dan memiliki berbagai macam peralatan fitness outdoor. Nah, untuk menambah kenyamanan pengunjung sahabat ya, Taman Pulir ini juga menyediakan fasilitas lahan parkir yang cukup luas ya, yang di depan sana tadi itu. Lalu ada toilet dan musola juga nih sahabat di Taman Pulir ini. Beberapa lokasi yang dapat dijadikan spot foto yang instagramable seperti bangku taman atau bungalow atau jembatan kayu yang ada di taman ini sahabat. Nah, di sana itu ada shelter dan amphitheater yang berkonsep minimalis. Ini bisa digunakan untuk pertunjukan seni. Jadi itu ya sahabat ya, fasilitas-fasilitas yang dimiliki Taman Pulir ini. Walaupun taman ini tidak begitu luas dan tidak begitu besar, tapi cukup nyaman untuk kita bersantai di taman ini di tengah-tengah kota Jakarta. Oke sahabat semuanya, sekian dulu video dari saya di Taman Pulir ini. Terima kasih sudah menonton di video kali ini.